Right. Assalamualaikum warahmatullah. Selamat malam. Selamat datang sekali lagi ke slot Sembang Niaga. So minggu ni kita bersiaran pukul 9 malam hari Rabu seperti biasa. Dan malam ni seperti apa yang tuan-tuan dan puan ketahui yang kita dah share sebelum ni, kita bersama dengan dua lagi usahawan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan khas. Tema kita masih lagi sama, iaitu Selagi Daya. So this is tema ni kita ambil atas dasar dalam keadaan sekarang, everyone nak bergerak ke arah survival, nak bergerak ke arah satu peningkatan yang lebih baik berbanding dengan sebelum ni. And then not so much of kita kata perkara-perkara yang dah berlaku, tapi melihat apa lagi usaha-usaha yang dalam perancangan ataupun kita kata mungkin sedang berlaku sekarang di dalam organisasi kedua-duanya yang boleh dijadikan sebagai satu panduan ataupun kita jadikan sebagai refresh our idea in term of managing our business better. So malam ni kita ada tetamu yang didatangkan khas daripada Pantai Timur, jauh ni. Kita ada Puan Intan daripada Sijana Group dan juga ni seorang lagi pun jauh juga daripada Kajang, Cik Yusmi from SL Khalif. Dan of course kita punya sesi takkan lengkap kalau kita tak ada panel tetap kita, iaitu Kusyasi Yusof, President of ABA Malaysia. So saya nak nak buka ruang sekejap dalam masa lebih kurang dalam satu minit untuk Puan Intan perkenalkan diri, apa syarikatnya di mana, apa pengkhususannya, mungkin some update lah perkembangan semasa di Sijana Group. Silakan Puan. Okay, terima kasih Coach Afzan. Okay, Assalamualaikum, selamat malam kepada semua rakan-rakan pengusaha di luar sana. Okay, so saya lebih dikenali dengan Intan Ahmad. Kalau ikutkan nama panjang, Nurul Intan Juliana binti Ahmad. Kita share sikit lah ya, nama panjang, panjang tu. Okay, so memang berasal dari Kemaman Terengganu. Dan suara saya jelas. Boleh. Jadi di Kemaman kami ada tiga center. Okey. Dan pada tahun 2020 sebelum pandemik melanda, saya ada joint venture dengan satu business partner lah di Cyberjaya. Dan kami ada satu center dan kita dan kalau sejana yang dah berakhir lebih kurang 9 tahun lah, pada 2012. Okey, okey. Ya, suara pun ada agak bergema sikit. Itulah sebab saya dengar macam ada sedikit pantulan Tak apa. So sementara puan Intan nak betulkan sikit dia punya so terima kasih puan untuk quick introduction. Saya nak jemput Cik Yusmi untuk buat sedikit introduction sebelum kita proceed. Silakan tuan. Okay, assalamualaikum. Hai, apa khabar? Selamat malam semua. Okay, nama saya Muhammad Yusmi bin Mat Yusof. Saya Managing Director di SL Khalif Sdn Bhd. So SL Khalif ni pusat terapi lah, pusat terapi, intervensi dan playgroup untuk anak-anak yang berkeperluan khas sebenarnya. Dan kita jadi bila sebut apa ni, buat budak apa, orang anak-anak yang berkeperluan khas ini, dia ada kelas one to one, kami ada provide EIP, kami ada juga provide playgroup, dan yang playgroup itu pun dikendalikan oleh terapis lah sendiri.
Jadi kami menyediakan ruang intervensi untuk anak-anak umur di antara 2 hingga 7 tahun saja. Kalau nak kirakan kami dalam orang kata dalam industri ni dah bertapak sekitar dalam 10 tahun, iaitu 10 tahun. Bermula daripada tahun 2011 lagi. So dah 10 tahun lah kami bertapak dan bermula dengan playgroup untuk anak tipikal dan kemudiannya lama kelamaan kami posisikan diri kami untuk anak-anak yang special needs pula. Baik. Itulah. So sekarang ni ada berapa center Cik Yasmin? Alhamdulillah kami tengah sedang berusaha dalam proses 90% siap untuk cawangan keempat di Ceras. Kami ada 4 cawangan. Puan Intan tadi apa terputus sikit bila you mention pasal cawangan sekarang ni ada berapa? 3 eh di Kemaman. Okey, di Kemaman kita ada 3 premis. Okey, dan satu lagi di Cyberjaya yang tu joint venture dengan business partner lah. Okey. So sekarang ni tak ada masalah sebab saya agak terganggu dengan suara saya tadi. So sekarang ni alhamdulillah tak ada masalah dengar jelas eh? Alhamdulillah. Dah jelas. Okey, alhamdulillah. So mungkin saya boleh sambung. Lah. Jadi untuk kami punya program, itu kami bermula dari play school untuk umur 2 dan 3 tahun. Dan kami ada tadi 4 hingga 6 tahun. Dan kami ada juga daycare untuk 7 hingga 12 tahun lah. So daripada baby yang baru dilahirkan dalam 2 bulan ke 3 bulan macam tu sampailah ke umur tadika semua macam tu lah. Tapi kami tak ambil baby. Kami punya umur yang paling muda pun dalam setahun setengah. Okay. Alright, of course saya nak jemput Coach Hasri untuk quick introduction and then share kenapa yang kita setkan this Sembang Niaga sebagai satu platform untuk berkongsi dengan usahawan-usahawan yang ada kat luar sana. Silakan Coach. Okay, terima kasih Sam. Terima kasih Cik Yusmi, Puan Intan kerana dapat meluangkan masa dan menghadirkan diri ke Sembang Niaga malam ni. Tak perlu start kereta naik bas ya. Alright. Cuma menghadirkan diri secara maya. Okay, thank you very much again. Right, jadi for the past three months, tak silap bulan Jun, Julai, Ogos, kita buat every week. Every week, sama 12 minggu. Untuk fill up masa usahawan yang mungkin rasa kesenian ataupun buntu untuk memikirkan strategi bisnes lah. Untuk orang yang tak berniaga dia tak rasa appreciate sangat di Sembang Niaga ni kan. Okay, pasal bagi dia nanti must to think because dia tak berniaga. Untuk small business owner kita segala tip tu amat penting. Because bagian daripada re-educate pembayaran. Okey. Dengarkan suara saya. Boleh. Okey. Jadi untuk for quick reference or education untuk usahawan di luar sana, itulah yang kita buat 3 bulan tu supaya isu-isu semasa challenges tu dapat dikupas dengan baik ya. This month bulan 9 kita turunkan jadi 2 minggu. Okey. Turun jadi 2 minggu sekali. Alright? Pasal kita pun ABA pun dah preparation for the new opening business macam-macam kan, dan kita pun kurangkan sikit dan walaupun kurang kita masih buat pasal itu adalah satu daripada janji-janji kita dah. Okey. Yang kita punya research development dekat belakang sana pun ini lah tempat perkongsi. Daripada Sembang Niaga, Sam sendiri pun ada buat dia punya own planning series. 2 kali sebulan juga. Saya sendiri pun take charge on my own, which is a financial literacy series. Jadi siri-siri ni amat penting. Untuk orang yang tak tahu, dia membosankan lah. Macam-macam siri yang ABA buat ni. Okay? Pasal dos yang tak ada interest. Even business owner macam kita pun
ada yang tak ada interest because dia punya interest dia mungkin benda lain lah. Okay. Tapi apa yang kita selalu selalu sembang, selalu letak atas meja every time kita buat adalah perkara-perkara yang penting, perkara yang critical kan, yang yang tak perlu baca buku. Basically you buka pintu office you pagi tu memang benda tu nak kena buat. So okay, thanks again for Jidan. I hope that tonight audience boleh boleh dapatkan apa kata konsian yang bagus hasil daripada so many years experience dalam market, managing business on your own. Turbulence yang paling teruk, susah sekali adalah COVID. I believe that lah. Okay. Untuk yang kalau nak tanya currency economic situation 1988 pun saya rasa you pun tak ada lagi. Okay. Kalau nak tanya economic turbulence 1998 pun saya rasa masih duduk belajar ke masih kerja lagi kan. Dan 2018 tak banyak sangat economic turbulence except kita ada pandemic ni. So we hope that pandemic ni ada satu pengajaran yang besar. Kalau dulu kita melihat sebagai economic problem tu bubble currency exchange itu adalah satu masalah dah. Recession, inflation, masuk pandemik ni dia sapu licin. Licin habis kan, boleh katakan macam balak turun hanyut oleh air banjir dah. Dia ranakkan semua sekali. Okay, so dan kat sini kita ada kewajipan untuk membangunkan, bukan tolong bangunkanlah, membangunkan kawan-kawan kita kat sana, kat luar, dalam bentuk idea dan semangat. Itu Cik Sumi ya. Okay. Cik Intan, Puan Intan. Because apa kita nak kongsi duit kita pun tak banyak. Unless Cik Yusmi nak hulurkan duit untuk kawan-kawan kita. Kan? But I think enough kita cukup dengan semangat, tunjuk ajar, experience untuk diorang bangun. Because saya rasa duit ramai-ramai duit boleh cari, but dia punya re-education, motivation, dia punya cara menengok bisnes tu saya rasa tak ada dalam buku pun and tak ramai yang boleh tunjuk. Okay, duit saya rasa kalau macam Puan Intan kata kita nak buka dekat Parker lah, saya rasa ada aku datang kalau tiada hari ni esok ko maybe minggu depan lah, because they trust you dan sebagainya lah. Cuma juga Jisri pun kalau nak buka dekat Puchong ke apa, ada tu, betul tak? Okay? InsyaAllah. Tapi some people dia, it's not about money. Punya satu ni pun dah pening dah. Masuk dua lagi pening. Masuk tiga lagi pening. Alright? So, kita dengarlah malam ni soalan-soalan yang Cik Sam reka cipta, macam dia katalah kadang-kadang dia discuss dengan saya soalan lain masa siang, malam dia tanya soalan lain pasal atas dasar discussion tu. Alright, saya boleh. Alright, thank you coach, Cik Yusmi dan juga Puan Intan for quick introduction just now. And then, kita nak terus kepada soalan pertama. Kalau kita mendengar tadi kedua-dua perkongsian daripada Puan Intan juga Cik Yusmi, brand yang kedua-dua brand basically dah kita kata dah melepasi fasa 3 tahun pertama, dah melepasi 5 tahun pertama pun sekali kan. So untuk malam ni kita nak mendengar juga apa yang dibuat ataupun kita kata mungkin ada good practice yang dibentuk dalam organisasi masing-masing yang contribute to the success of the brand, and then kita kata dari segi survival of the business organization sampai sekarang. So mungkin ada 2-3 perkara yang dijalankan, kita ambil yang kira betul-betul yang top lah. Of course banyak perkara yang dibuat, tapi kita nak ambil yang kata mungkin Puan Intan ataupun Cik Yusmi nampak that inilah yang
key factors dalam membolehkan sama ada Encik Khalif ataupun si Jannah continue survive, continue visible di di mata customer, di mata community, yang yang membawa kepada continuous demand untuk service. So saya nak mulakan dengan poin Tan dulu. Silakan Man. Okay. Si Jannah actually kan tiga konsep. Yang pertama, kita kekalkan kita punya keunikan ataupun kita katakan sebagai kita punya clear concept lah, clear concept. Means kita nak kita punya customer ataupun community mengenali konsep kita dengan jelas. Clear concept, itu dia yang pertama tips kita. Jadi untuk clear concept, tadika perlu wujudkan perlu create our identity. Jadi customer akan jelas untuk memilih tadika kita apabila dia memahami konsep yang kita bawakan. Okay, so dari segi konsep ni, of course lah, kalau kita nak jadi yang senang diingati, sentiasa diingati, of course kita perlu be bold. Cari kebunikan dan cari-cari. Ada gemar sikit ya? Ada gemar sikit kalau cari kita punya perbezaan. Kita boleh tunjukkan. Jadi kat tadi kan memang kita dari awal kita memang bangunkan kan kita punya konsep dan kita cuba untuk memasukkan punya holder student, our teachers, memahami konsep yang kita kan. Jadi kalau tentang konsep ni tak macam kami bermula dengan Montessori konsep actually, tapi memang bukan mudah lah bila kita nak bawa sesuatu mungkin masa tu ada satu konsep yang agak baru lah di Kemaman Terengganu pada tahun 2012 jadi dia memang struggle untuk bangunkan kita punya konsep, kita educate our people, our teachers, our students, our parents untuk memahami konsep tersebut. Dan pada 2018 Pandangan bergema kuat suaranya tu. Mungkin kalau ada earphone dia lebih jelas kot. Suara tu agak bergema tadi. Okey. Saya cuba untuk mute. So okay, sementara Puan Intan mungkin ada nak buat some adjustment back end, Cik Yasmin boleh sharekan dengan kita audience malam ni apa yang dikatakan sebagai faktor utama yang contribute sampai sekarang Encik Khalif keep on survival, the survival, and then kita cakap kata in fact dalam tempoh COVID ni buka lagi cawangan-cawangan tu, acceptance of the market tu. Silakan Tuan. Okay, Alhamdulillah. Okay, yang pertama sekali yang kami ada sekali amalkan ialah satu ialah menyeluruh. Kami menyeluruh. Program yang kami ada beberapa program. Jadi program-program kami ni menyeluruh. Contohnya lah kalau biasanya yang kita tahu kalau pusat terapi dia ada one to one lah. Ada one to one itu occupational therapy ataupun speech therapy. Kan? Yang kita adalah itu yang adalah, tetapi biasanya tak semua parents yang mampu luangkan masa untuk hantar anak. Biasanya program-program yang macam ni orang kalau hantar pun hujung minggu dan sebagainya, betul tak? Jadi dan hujung minggu tu sangat terhad. Jadi ada dua hari je, Sabtu dan Ahad. Tapi kami sediakan satu juga lagi satu ruang iaitu playgroup extra. Dipanggil playgroup extra ni adalah playgroup yang terapi lah, yang dikendalikan oleh terapi. Yang kami boleh cater lebih ramai insyaAllah. Jadi kita ada yang bentuk berkumpulan, kami ada bentuk yang one to one. Jadi ada yang juga bentuk orang kata konsultasi. Jadi bergantung pada keperluan. Okey, kalau tak ada masa yang macam ni, tuan boleh, kalau tak ada masa hari weekdays, ada hari minggu kami ada yang macam ni.
Jadi itu pilihan yang kita berilah. Dalam tempoh COVID yang ada sekarang ni, sebenarnya yang saya nampak adalah usahawan perlu tengok apa benda yang kita boleh provide sebenarnya, bukan kita boleh kena tengok balik intipati bisnes itu sendiri. Sebab bisnes itu dijalankan menawarkan apa yang diperlukan customer, bukan apa yang kita ada. Apa benda yang kita bukan apa yang kita ada. Jadi kita kena tawarkan apa benda yang customer nak. Jadi dalam tempoh COVID ni mendidik sebenarnya, antara especially lah mendidik saya untuk menengok balik, menelitikan balik apa benda tim kami, meneliti balik mana bahagian mana yang diperlukan oleh pelanggan. Mana yang tak diperlukan pelanggan, kita orang kita akan write off lah. Contohnya, kita kata meet the customer punya expectation, customer punya demand lah. Yes, kita balik pada asas perniagaan. Pada ketika ini kita balik pada asas perniagaan. Kita tanya balik diri kita mana yang sebenarnya pelanggan perlukan. Bukannya macam contohnya perbelanjaan lah, kita belanja tiap-tiap hari kan. Kita mesti tahu beza keperluan dan kehendak. Begitu juga dengan perniagaan. Perniagaan kita perlu tahu yang mana satu perlu, mana satu tidak. Walaupun kita berniaga dalam keadaan benda yang kehendaklah, tetapi kita tahu mana satu yang lebih apa ni. Jadi menyeluruh itu pentinglah juga. Sebab tak semua orang ada okay, dia kurang kat sini, lebih sini, kurang sini. Jadi kita kena cater begitulah keadaannya. Baik. So kalau saya recap apa yang Cik Usmi mention tadi adalah to be responsive to the market. So sensitive dengan apa yang market nak, mungkin ada dibuat satu kajian ke, ataupun kita kata berdasarkan statistik tertentu di design semula package yang ditawarkan kepada pasaran lah. Itu secara ringkasnya. Pointan dah kembali, boleh. Okay, saya mencuba. Okay. Tapi saya rasa masih ada gemar kan. Saya pun tak tahu apa masalah sebenarnya. Ada yang buka ke apa kat situ juga mendengar? Saya bersorangan dalam studio dan memang tempat tu biasanya memang kita dah keep live. So far tak ada masalah. So that's why saya tak sediakan backup malam ni. Jadi saya pun tak tahu apa masalah suara saya bergema. Saya memang tak ada masalah. Baik, kita teruskanlah. Wan, so tadi Puan ada maklumkan apa in term of concept kan? Concept and then that you kata bold in order to be visible to the market. So mungkin boleh explain sikit apa yang kata concept tu. Okay, concept maksudnya okay, bila kita nak yakinkan kita punya customer, of course kita sendiri perlu tahu apa yang kita nak bagi. Jadi maksudnya di situ kita perlu memilih konsep bagaimana kita nak deliver kita punya learning program, whatever semualah dalam education punya sistem. So contohnya di Sijana pada 2018 kita start with branding dan kita menggunakan pendekatan project based. Project based. Dan 2019 kita improve lagi dan kita combine kita punya konsep tu menjadi lebih unik, iaitu PNP concept, which is the first P is project, N is nature, and then the second P is play. So we combine all three elements. Project, nature and play based. Jadi kita cuba untuk deliver kita punya learning process selari dengan kita punya keunikan konsep tersebut. Baik. Yes. Teruskan. Okay, dan untuk tips kedua, kami mengukuhkan soft marketing strategies, which is kita perlu sentiasa untuk maintain do the soft marketing lah.
Do the soft marketing, and then soft marketing ni of course lah banyak cara, which is kita tak perlu nak buat hard selling dalam education business. Kita keep do a sharing tentang kita punya program, tentang kita punya activities, eh. Tapi yang penting bagaimana kita nak menyampaikan ataupun menyalurkan kita punya contohnya page, kita punya website dan sebagainya kepada kita punya pelanggan ataupun masyarakat di luar sana. So bagi saya, soft marketing strategies ni sangat penting. Contohnya kita menggunakan hashtag bila kita buat kita punya sharing, kan? Kita tag kita punya page dan sebagainya supaya kita punya saluran bisnes tu nampak dengan jelas. Maksudnya kena menonjol lah. Balik-balik pun tadi be bold, kan? Dan yang ketiga yang kami amalkan adalah balance concept. Which balance concept ni, kita punya personal and company branding tu mestilah selari. Okay. So business dengan personal tu kena selari, ya? Yes, maksudnya tak adalah macam mungkin kita keep on untuk kita punya company nak menonjol dan sebagainya, tapi kita punya personal brand, kita punya personal branding, kita punya diri sendiri pun of course kena balance di situ. Bagaimana kita nak menonjolkan supaya adanya trust. Jadi bila ada trust, kita mampu untuk menjual nilai. Saya percaya di situ. Maksudnya contohlah macam sekarang, kan, saya cubalah macam orang kata test market, do other business whatever. Tapi kita bila kita dah berjaya untuk membeli jiwa, insyaAllah maksudnya dalam satu segmen market yang sama, kita mampu menjual apa-apa pun sahaja. Maksudnya dari segi servis, dari segi produk dan sebagainya, insyaAllah. Sebab tu pentingnya personal branding ni mesti selari dengan company branding. Saya ada soalan sikit, ya, pasal takut dia pergi jauh lagi, dia nanti saya punya soalan ni tak relevan lah. Tadi saya dengar Cik Yusmi bercerita tentang buat sesuatu yang dikendaki, perintah pun sama lah, kan? Yalah, ramai orang buat sesuatu yang dikendaki. Apa yang saya nak tanya ni adalah, ada tak spesifik mekanisme yang ada dalam organisasi Asset Caliph dan juga Sejana ni yang dilihat sebagai satu mekanisme yang reliable untuk mengutip data-data yang mengatakan reading the demand tu adalah betul, kan? Ini dah demand tu ada betul, mana kita membaca demand tu ada betul, kan? Bukan sekadar tanya-tanya orang saja, kan? Tu dia kena ada satu mekanisme. Tapi kalau tak ada juga, apa dengan menanya orang pun itu adalah mekanisme juga, tak? So adakah dalam bisnes special needs dan juga tadika dan sebagainya, tak? Ada tak special punya mekanisme yang ada di pasaran dekat atau you develop sendiri yang at the end of the day is you punya kutipan data tu adalah very reliable dan not so much about owner tu yang suka buat. Show sendiri lah maksudnya. Show sendiri lah macam tu. Macam mana? Okay. Saya antara orang yang sangat orang kata kalau buat benda ni pastikan ada satu orang kata reliable sandaran, reliable punya sandaran, okey, maksudnya gitu. Antara caranya ialah kita kan ada kategori orang kata frontliner kita lah apa semua, ataupun kita panggil kalau di Asset Caliph kami ada orang kata branch operator lah, branch operator supervisor. Operation supervisor, BOS lah. Diorang akan monitor setiap call yang masuk.
call yang masuk, diorang akan pastikan call-call yang masuk ni, dan saya akan tanya, dia akan listkan dalam ini antara benda yang kami buat, listkan dalam Google Drive. Kita listkan dalam Google Drive. Ini lokasi mana, nak program mana dan sebagainya. Daripada tapisan itu yang kita tengokkan. Kita telitikan demand tu ada tidak? Demand tu ada tidak? Selain daripada tu mungkin macam puan Intan cakaplah, naikkan iklan di tempat-tempat tertentu, lokasi tertentu, dan kita tengok respon daripada situ. Itu antaranya lah, selain daripada kita buat. Kalau kita nak edar flyers bukan lagi relevan punya apa ni lah. Sekarang ni banyak lagi, kalau kita nak di Google boleh buat pilihan pool dan sebagainya. Itu ada caranya lah. Tetapi selain daripada tu ialah antaranya ialah naikkan iklan dan juga dapatkan respon daripada dorang ni semua. Prospek-prospek kita, dan kita tengok data tu dia nak program macam mana dan sebagainya. Dibuat dalam bentuk borang soalan ke, survey atau survey form ke, dalam Facebook ke, apa-apalah, because data tu nak dikumpulkan kan. Ada yang kami buat dalam bentuk ada yang kami buat dalam bentuk poll, tapi ada juga memang kami offer dalam bentuk offer. Offer tu kita tahu yang mana serius. Kalau pool kita boleh 50-50 je lah kan, nak tidak kan sebagainya kan. Tapi kalau dalam bentuk offer terus, then kita boleh tengok kualiti yang datang. Adalah platform-platform tertentu yang kita boleh measure. Kalau platform yang tertentu yang kita boleh measure, this one platform ni 70% kalau dia bertanya adalah platform yang reliable. Contoh mungkin menggunakan analytic, Google Analytics ke ataupun Facebook punya website kan. Gitu. Baik. Okey. Puan Intan, apa mekanisme yang ada dalam organisation, pasal audience nak dengar kan? Audience nak dengar dia ada sebagai daripada research and development, walaupun tak diisytihar kita punya small business, kita ada department. Kata-kata semua bisnes tak ada department pun, pasal nak buka department tu mahal. So kitalah R&D, kitalah CEO, macam-macam lah kan. Tapi ambassador juga pun. Kita founder lah, macam-macam lah. But R&D tetap ada lah, antara siapa buat belakang buat itu bagai. Tapi most of the small business owner, dia lah yang buat, pasal he or she knows better than other people kan. Cuma I nak tahu mekanisme aja. Mekanisme yang berbentuk mengeluarkan reliable punya data, not so much about tahun ni I gumuk sikit lah, I buat macam ni lah, macam tu, macam Cik Sumi kata lah, lebih ke arah shock sendiri dan sebagainya. So at the end of the day, data yang reliable, keputusan yang buat tu hasil pada data yang reliable. So macam kami di Sejana, of course lah, kita dah mengalami pelbagai fasa sebenarnya. Maksud saya, dari MCO last year, kita dah ada fasa 1, fasa 2, beberapa fasa. Jadi actually memang ini memang satu proses pembelajaran yang sangat penting lah sebenarnya. Dan Alhamdulillah untuk 2021 makin mematangkan kami. Kira-kira macam kami dah nampak lah dia punya pattern tu bagaimana kan. Jadi ya, lebih jelas. Tapi apa yang kami praktikkan untuk buat masa sekarang ni, dan kita rasa kemangan yang sangat baik sebenarnya, kita memang adakan setiap bulan assessment, which is kita dapatkan kaji selidik. Mungkin lebih kurang macam Tuan Yusuf cakap tadi lah, kita adakan kaji selidik supaya kita tak shock sendiri membuat keputusan. Kita tak shock sendiri. So of course lah, bila berlaku ni pandemik, akan ada restructuring dalam pelbagai bentuk ya. Maksudnya restructuring dari segi kita punya pembelajaran, restructuring kita punya team, tugasan team, dan juga mungkin pun restructuring dalam bentuk sendiri, yuran. Jadi sebenarnya kita perlu jelas
mendapatkan jadi bagaimana kita nak tahu data tu? Of course lah, saya dengar gemar ada juga gemar tu dan tadi terputus-putus sikit, tapi it's okay, just continue. Carry on. Okay, alright. Jadi kita adakan virtual meeting. Kita jelaskan apa restructuring yang kita buat, yang kita rancang, dan selepas restructuring tu dijalankan, dilaksanakan, kita adakan assessment, kaji selidik. Kami memang kami buat dalam bentuk Google Form lah, kita practice every month. Contoh kalau macam dari segi learning process sendiri, tadi kan kita buat online learning dan sebagainya kan. Jadi berdasarkan pengalaman kita dari tahun lepas yang berbagai fasa dah tu, jadi kita nak dapatkan peningkatan kualiti, dan of course kita nak deliver something yang bukan short sendiri. Contohlah kalau kita adakan live classroom. Live classroom tu contohnya mungkin kelas menggunakan Google Meet atau Zoom kan. Jadi mesti kita nak dapatkan waktu yang sesuai untuk ibu bapa dan anak tu sendiri kan. Jadi kat situ apa yang kita nampak daripada kita punya pengalaman, memang ada perubahan-perubahan yang kita perlu tingkatkan lah maksudnya. Jadi kat situ memang kita kaji selidik tu dan kita dapatkan feedback daripada ibu bapa tu sendiri, dan kita cuba untuk ubah dan tingkatkan supaya memanglah kita tak boleh nak memenuhi orang kata semua permintaan kan, tapi sekurang-kurangnya kita dapat mencuba dengan lebih baiklah, insyaAllah. Baik. Okay. Saya nak sekali lagi nak dapatkan feedback daripada pointer pasal untuk si Jannah, you ada cawangan di Pantai Timur dan juga ada juga di di Cyberjaya, yang mana kalau kita tengok dari segi geographical dia memang berbeza Pantai Timur dan di kawasan Central, and then kita cakap dari sudut mungkin customer behavior dia, mungkin dia punya attitude dia, mungkin dari segi faktor disposable income, so agak berbeza. Kita boleh katakan kalau tak banyak sekali pun, somehow ada juga certain percentage yang memberi impact kepada service delivery, mungkin kita kata di kawasan yang lebih more competitive like Cyberjaya yang duduk di central market ni, central region ni, dia demand lebih tinggi. So mungkin Puan Intan nak ulas sikit perbezaan di Pantai Timur dengan dekat sini kan, since you dah ada kedua-dua. And then how do you deal with that? Okay, actually memang kita tak nafikan lah, memang ada sedikit sebanyak perbezaan mungkin dari segi mentality, dari segi demand dan sebagainya. Tapi so far apa yang saya boleh komen, actually tak banyak sangat lah, because of di Terengganu sendiri kita bukan orang kata really rural area. So di kira macam Cukai Kemaman ni boleh consider sebagai nak kata urban tu tak adalah bandar raya kan, tapi kiranya kita ni macam satu daerah yang agak moden lah di Kemaman ni. Jadi dari segi kita punya target market, dia tak banyak sangat beza actually. Dia tak banyak beza because of memang kita punya target, kalau kata bercerita tentang target market, memang our target market is golongan M40 and T20. Dan golongan ibu bapa yang muda dan berkerjaya, that is our target market. Okay, dan kalau nak cerita pasal demand tu, sejujurnya memang kita katakan mengawal ataupun memenuhi kehendak yang dipanggil di Timur lebih mudah lah berbanding anak-anak dan satu lagi, because of di Kemaman kita kembangkan konsep project nature and play. So memang kita membiasakan diri anak-anak kita untuk dalam situasi yang lasak sebenarnya.
Jadi kat situ memang seriously, yang tu memang I nampak perbezaan. Perbezaan sebenarnya dari segi student tu sendiri. Maksudnya ketahanan mental dan fizikal dan sebagainya. Tapi mungkin bila dah orang kata peringkat dah masuk tahun kedua ni, agak adalah perubahan sebab konsep berbeza actually. Konsep di Cyberjaya adalah berbeza dengan konsep di Kemaman. Okay, dapat menjawab ya? Baik. Okay. So of course apa saya mutekan sekejap untuk all the panel tu pasal nak katanya ada gemuk sikit bila off much clearer. So okay tak apa, nanti kita akan balik kepada poin Intan eh. Right, untuk soalan yang seterusnya, basically kalau kita kata tadi dah bercakap dari sudut mengenal pasti demand, dah buat survey kan. Kita kata lebih memahami kehendak tu. Tapi itu adalah bersifat faktor luaran persekitaran yang berlaku and then direspon accordingly lah, bersesuaian dengan apa yang diperlukan oleh pasaran. Satu perkara yang mungkin kalau boleh Cik Yusmi share dulu yang bersifat internal factor. Amalan ataupun praktis yang diamalkan di dalam syarikat yang dikira sebagai this is why we success ataupun kita survive sampai sekarang atas dasar amalan-amalan ni kita buat. Amalan yang bangun tahajud apa semua tu kita tahulah Cik Azmi bangun tengah pagi tu tak apa. Ni praktis dalam bisnes tu. Yang mungkin ada mesyuarat berkala, mungkin kita kata ada continuous monitoring ataupun mungkin dari segi apa financial reportnya every month ke. Cik Azmi respond dulu on this. Okay, terima kasih. Kalau nak kira amalan tu macam tanya amalan apa ni je eh. Okay, pertama sekali alhamdulillahnya kami ni, benda ni tak boleh lari. Kalau faktor dalaman, benda ni tak boleh lari. Macam mana tidak pun kita kena akui lah. Have a good team tu adalah faktor dalaman yang kuat sebenarnya. Have a good team. Team yang bagus tu sangat penting lah. Untuk wujud team yang bagus ni, kita kena groom orang kata leadership role yang ada. Alhamdulillahnya di Asia Khalif ni kami adalah beberapa leadership role yang boleh menjadi contoh tau. Jadi contoh. Jadi budak-budak yang banyaknya mereka yang masuk di Asia Khalif ni fresh grad. Dan diorang punya fresh grad ni boleh katakan scorer lah juga kan. Tapi macam mana scorer pun diorang ni, tetapi macam mana scorer pandai pun diorang ni, diorang kena juga dibimbing dalam orang kata budaya kerja yang betul. Jadi leadership role ni memang sangat penting dalam apa kata dalam organisasi. Kalau dapat seorang, dua orang, tiga orang ke kan, dapat createkan buat leadership role yang betul, contohkan betul, so then yang lain semua akan jalan dengan elok. Itu satu benda lah yang sangat penting. Jadi diorang akan ikut momentum yang ada. Kan? Dalam alhamdulillah dalam tempoh MCO, sebelum kalau saya kongsi, dalam tempoh MCO hari itu yang pertama, semua bekerja daripada rumah, banyak perkara yang diorang buat pun kadang-kadang luar benda yang task-task yang diorang buat tanpa disuruh. Untuk buatkan kelas online apa semua, diorang kreativiti, diorang nakkan deliver yang terbaik semua. Benda tu tanpa disuruh. Dan saya boleh bagi kredit pada tim lah sebenarnya. Untuk itu for internal punya apa ni. Selain daripada tu of course lah communication sangat penting. So that's why kena ada meeting bukan sebab nak cerita cari salah je, tidak. Kita meeting tu sebenarnya nakkan alignment diorang. Kita nak align diorang balik. Okey, diorang ni ikut align yang sedia ada tidak? Kan, itu yang kita sangat saya titik beratkan lah. Dan kedua ialah of course yang macam ABA ajar lah juga dulu ialah terima kasih banyak-banyak kepada Coach Yassir apa semua. Yang sangat penting ialah jaga financial. Itu antara benda amalan dalaman yang sangat penting. Apa-apa benda pun buat based on nadi yang ada ialah financial. Based on benda yang ada tu. Kalau tak based on financial memang payahlah. Itulah.
So you track the performance of a company by looking into the financial report lah. Ya, yeah, betul. Pastikan tiap-tiap bulan dapat financial report, tengok macam mana kalau dikurang kenapa dikurang, kalau dilebih kenapa dilebih. Itu antara benda yang kena kita tahu lah kan, ambil tahu. Baik, terima kasih Cik Azmi. Mungkin apa Pointan boleh respond to the same question tadi. Faktor dalaman yang dibuat di Si Jannah. Okay, actually kalau bercakap pasal faktor dalaman ni, kita memang fokus kepada tiga perkara. Tiga perkara actually Tuan Yusmi dah sebut dah dua di antaranya, iaitu team. Cuma mungkin saya boleh elaborate lebih sikit lah. Team dan management, pengurusan tu sendiri. Okay, so untuk team of course lah dari segi leadership kan, kita perlu train kita punya superior level untuk bijak membuat keputusan sebenarnya. Maksudnya tak adalah macam everything nak kena refer pada kita kan, pening kan. So di Si Jannah sendiri memang kita amalkan konsep micro management and micro and macro management, which is kita memang jelas lah maksudnya dari segi pengurusan tu sendiri, sebelum kita jump to another fasa, maksudnya transformation, memang kita adakan satu transformation meeting, which is kita memang jelaskan kepada team kita bahawa okay, kita nak jump to this fasa, so kita tak nak lah nanti leader je yang terbang laju-laju tapi kita punya team masih lagi merangkak dan sebagainya kan. Jadi make sure kita punya team jelas dari segi visi dan misi. Visi, ke mana kita nak pergi, destinasi kita ke mana, dan misi bagaimana untuk kita sampai ke destinasi tersebut. So yang tu bagi saya, walaupun kita nampak very common kan, actually macam ala visi-misi je kot, tapi bagi saya visi-misi company ataupun kita punya tadika sendiri perlu dah jelas supaya team dapat membawa peranan dengan baik. Okay, so selebihnya dari segi cerita pasal pengurusan ni, kalau nak cerita pengurusan memang panjang lah, tapi mungkin saya boleh keluarkan beberapa poin lah regarding the micro and macro management yang kita amalkan tadi. Sangat memberi impact yang bagus lah, which is kalau dulu-dulu kita amalkan micro management, kita yang turun padang buat semua benda macam tadilah Coach Hasri cakap kan. Semua benda kita rasa bangga because of kita multitasking people kan. Tapi sebenarnya it's not good. Memang bagus kita bijak untuk buat apa sahaja, tapi yang paling bagus adalah bagaimana kita menguruskannya. So yang tu penting. So bagi saya bila bercerita tentang menguruskan, so delegation, task delegation tu sangat penting. Bagaimana kita nak train kita punya superior level tadi delegate the task. Maksudnya bukanlah semua benda kita nak buat, lepas tu bila kita dah arahkan kepada team superior pula yang usaha nak buat, sedangkan sepatutnya tugasan tu perlulah pada team yang seterusnya lah, maksudnya team operation dan sebagainya. So dari situ saya dapat rasakan kita punya kaedah urusan untuk micro dan macro management tu memang sangat memberi impact sebenarnya. Dan of course lah dari segi macam tadi kan kita cakap peranan untuk membuat keputusan sangat-sangat penting. So macam Tuan Yusmi cakap lah, kita monitor, tak adalah kita pening kepala. So bila kita tak pening kepala, then kita ada banyak masa untuk kita berfikir how we can grow our business. Tak adalah kita nak everything kita nak manage kan, the micro things whatever. Okay, so then yang untuk faktor kedua tadi, faktor internal kedua, perlu wujudkan business culture ataupun kita katakan core values lah dalam company. Penting core values, because of kita nak train, tadi kata kita nak bangunkan team yang hebat, so kalau kita tak ada satu culture, macam mana team kita nak merujuk? Maksudnya bila kita ada core values yang kita jelaskan, insyaAllah team kita akan together dengan kita mencapai visi dan misi yang kita nak, together dengan memperkasakan kita punya nilai-nilai teras di dalam kita punya organisasi dan yang ketiga
Ya? Ya, teruskan Puan. Okay, okay. Yang ketiga sama juga. Of course lah, yang penting adalah money and resources. So kalau cerita team dah bagus, marketing hebat dan sebagainya, tapi kalau kita tak pandai nak menguruskan kewangan, which is kita yang nak kena keluarkan duit daripada poket pula nak cover program dan sebagainya kan. So memang it's not good lah. That's why lah kita punya kedudukan kewangan yang stable lah kita katakan kan. Jadi itu sangat penting. Dan bagaimana kita dapatnya itu, sebab tu resources tu penting. That's why kalau dalam dunia tadika ni, kalau di Terengganu lah, Terengganu ni tak tahulah, kita kan ada persatuan dan sebagainya. So bila kita bercerita antara rakan-rakan pengusaha kat Terengganu ni, kebanyakan kita akan labelkan seolah-olah macam pengusaha tadika ni macam lebih kepada suka membuat amal jariah kan. Jadi saya tak tahulah kalau negeri-negeri lain pun lebih kurang sama juga macam kami kan. Tapi rasanya mungkin macam tu kot, sebab because of secara generalnya samalah. Mungkin because of kita ni pengusaha tadika dan pengusaha pendidikan awal kanak-kanak ni, mungkin kita pun perlu tahu kita background dan kita ni orang jenis apa. Bukan maksud saya orang jenis apa macam general. Maksud saya kita ni type of, adakah kita memang pure business business minded? Adakah kita memang betul-betul education minded, you know? So kat situlah kita nampak perbezaan dari segi struktur, bagaimana kita menguruskan pasukan dan bagaimana juga kita menguruskan kewangan. So relate dengan kewangan dan sumber tadi, maksudnya kita perlu mengkaji dan mendapatkan orang kata nilai, maksudnya dari segi yuran dan sebagainya lah. Kalau kata kita tak balance, kita nak buat program yang hebat, kita nak adakan pelbagai program dan sebagainya, nak ada team yang hebat pun nak kena hantar training dan sebagainya. Tapi kalau keadaan kewangan tidak bagus, so saya rasa benda tu mungkin tak tercapai dengan baik lah. Baik. Okay. Saya tadi saya nak petik apa yang Cik Ismi dengan Puan Intan. In fact, tadi pun Coach Asri pun ada menyentuh berkenaan apa transition daripada kita kata MCO 1, 2 and 3 kan. So berdasarkan mungkin pengalaman di SL Kalif dan juga Si Jana, bagaimana Puan Cik Yusmin dan juga Puan Intan melihat perbezaan tu daripada MCO 1, apa yang dah dibuat, and then you learn something and then you do adjustment. MCO 2 datang dengan cara berbeza, respond differently pula, and then MCO 3 sekarang ni macam mana responnya, and then how do you anticipate ataupun bagaimana both of you menjangkakan mungkin pasal sekarang ni pun dah nak masuk quarter 4 2021. So kita ada ada 4 bulan lagi, September, Oktober, November, Disember. So kalau ikutkan dalam kebanyakan early childhood businesses yang dimonitor oleh ABA, kita sentiasa mencadangkan program pemasaran ataupun dia punya recruitment tu dah bermula daripada bulan 7. So adakah masih relevan dalam keadaan sekarang ni ataupun dah test dah masa daripada 2020 masuk ke 2021 tak jalan ke? Both of you nak add on how do you see untuk 2022 ni apa persediaan berdasarkan pengalaman MCO 1, 2 dan 3 untuk diperkuatkan di bahagian-bahagian tertentu untuk pastikan 2022 ni terus survive dan terus bertahan seperti sebelum ni. Cik Usmi, silakan. Okey. Pertama sekali yang kita saya berpendapat lah yang kita kena pantau ialah orang kata data tadilah sebenarnya. Data, sebab kita akan macam kami akan dah terima panggilan phone orang apa prospek-prospek tertentu. Jadi data ini sangat kami akan kumpul dan gather untuk dapatkan penilaian. Macam mana pattern tahun-tahun berikutnya. Begitu juga. Begitu juga dengan masa MCO 1, MCO 2, MCO 3. Begitu juga. Jadi in fact untuk pengetahuan, kami di SL Kali sebenarnya datang dengan asalnya kami ada lebih kurang 5 program.
Tetapi apabila berlakunya MCO, kita menjadikan kami menilai kembali tau bahagian mana yang lebih produktif. Kami menilai kembali. Maksudnya kami tak adalah syok sendiri macam Mbak kata apa ni Coach Asri tadi, syok sendiri kan, semua benda buat syok sendiri. Tak. Orang kata boleh katakan ia sebagian berkat kot daripada MCO ni ialah kita menilai kembali tengok yang mana sebenarnya blessing in disguise lah. Blessing in disguise. Bahagian mana yang sebenarnya yang diperlukan sangat oleh pelanggan kan? Okay. So mana yang tak diperlukan kita terpaksa gugurkan. Daripada 5 program kami jadikan 4. Jadi begitulah keadaan dia. Jadi kita kecilkan supaya satu, bila kecil kita lebih mudah fokus. Bila dalam keadaan krisis ni sebenarnya antara bendanya kita yang penting adalah fokus. Antaranya sebab bukan saja apa masih megah dengan benda yang ada kan. Mesti fokus. Kalau benda banyak pun tak fokus tak guna. Jadi fokus. Jadi kita jalan dengan kalau dulu dengan 5 program jalankan dengan 3 apa 4 program atau perlu 3 program. Kita kena penilai kembali. Tu sebab boleh saya sentuh sikit kalau misalnya kata macam yang pernah tunjuk ajar oleh EBA ialah masa financial pun kita kena tengok bad situation, good situation and very very good situation. Kita kena tengok tiga ada multi multi scenario lah. Multi scenario. Kira every month kita kena track benda tu. Benda ni lah yang kita tengok setiap bulan kita tengok. Jadi untuk gerak tahun depan kita tahu kalau risiko dia banyak mana. Jadi risk management tu kita dah tahulah. Untuk akan datang ni saya rasa insya-Allah orang kata COVID ni apa ni kita akan masuk fasa endemik lah. Fasa endemik. Endemik. Tadi pun saya dengar berita kita akan masuk fasa endemik by hujung tahun inilah kan. Jadi insya-Allah tapi orang kata sentimen ketakutan parents tu masih ada. Serius, masih ada. Tapi itulah kita kena pandai untuk apa? Meyakinkan. Kita kena menunjukkan okey semua student apa kita semua staff kita telah divaksinkan dan sebagainya. Itu antara benda yang kita buatkanlah. Dan penyelesaian peranan pun perlu buat. Maksudnya dulu kerja CA ni macam ni. Sebabkan datang MCO kita kena tukar peranan dia sedikit. Mungkin dia kena jaga job scope tu dah ada perubahan sikit lah. Perubahan sikit tu antara benda. Selain daripada financial kita tengok job scope juga. Saya rasa kadang-kadang untuk setengah organisasi mungkin dia ada merehatkan apa ataupun apa ada restructure balik dia punya team tu menyebabkan apa tugasan pun disusun balik ya. Betul. Bagi saya tiga benda dalam krisis ni antara benda yang sangat penting ialah pertama sekali tengok financial good, lepas tu sediakan mati situationnya apa ni. Kedua ialah penyelesaian okay. Program ataupun penyelesaian produk mana kita, produk kita mana yang sebenarnya laku keras. Akan continue dapat demand. Akan continue dapat demand. Yang mana tak ada terpaksa walaupun itu adalah produk yang sentimental value lah. Sebenarnya produk tu memang number apa first program lah katakan. Yeah, ada sentimental, ada emotional with ni lah. Ya, yeah, sebenarnya yang kami gugurkan tu ialah playgroup yang orang kata mula-mula kami bertapak dengan playgroup tu. Tapi masa nak gugurkan itu rasa macam ya Allah nak kena ke gugurkan ni? Ya, terpaksa. Itulah yang terpaksa digugurkan. Saya untuk di sepanjang COVID ni memang kita gugurkan program. Penyelesaian program tu perlu ataupun penyelesaian produk. Kalau mana siapa-siapa yang berkecimpung dengan produk, kena tahu produk mana yang killer. Bukan banyak produk. Lepas tu yang ketiga ialah penyelesaian peranan pekerja. Tengok balik peranan diorang ni. Dengan keadaan sekarang ni peranan diorang ni apa ni lah. Mungkin dia kena monitor di online. Benda-benda macam tu dah kena berubah lah. Menyediakan bahan untuk bagi kat parents datang ambil dekat tadika contohnya. Dah kena tukar benda tu, peranan tu antara bendanya lah. Baik. So adakah somehow melibatkan apa berdasarkan perubahan yang dah dibuat tadi sedikit sebanyak memberi impact dari segi cara pemasaran
mungkin dulu apa masih bersifat offline, sekarang dah online, semua dah dah kita dah masuk dah, kalau tak silap saya bulan ke-18 dah tak silap. So dah apa kejap je. So apa kita kata dah tak relevan lagi dengan cara dulu, banyak berharap kepada lokal punya community hebahan tempatan saja. Mungkin by now bila dah PDPR tu sebenarnya secara kalau kita tengok mungkin dulu tadika dia banyak bersifat lokal. Tapi bila dah membuka adanya PDPR, pembelajaran secara online, dia membuka ruang kepada satu pasaran baru sebenarnya. Kadang-kadang ini yang kita kata blessing in disguise. In fact kalau macam kami di ABA sendiri pun kita mendapat benefit ni. Especially orang yang mungkin fizikalnya jauh ataupun very busy sebelum ni, perubahan sekarang ni membolehkan ramai orang participate dalam kita punya program. And in fact saya rasa ya mungkin di tadika ataupun di apa center sekalipun mendapat satu peluang macam ni juga. So mungkin Pointan nak add on sikit apa yang apa your opinion in term to move forward in 2020 tu macam mana? Okay, so memang betul lah hikmah di sebalik pandemik. Kita boleh mantapkan lagi kita punya kemahiran digital. Kalau dulu kita rasa macam education business tak penting sangat kot dengan IR4 dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni memang cikgu-cikgu pun semua dah kena improve diorang punya skill, macam mana nak mengajar, bukan setakat macam mana nak mengajar online, macam mana nak menghasilkan pembelajaran yang menarik, macam mana nak guna pelbagai website interaktif dan sebagainya. Jadi memang perlukan kreativiti combine dengan kemahiran digital tu sendiri. So kat situ apa yang kami nampak memang adalah hikmah yang sangat besar sebenarnya. Even actually saya sendiri pun tahun lepas bosan MCO, berjaya menghasilkan website sendiri. Tapi website tu dia orang kata tak sempat nak buat content. Tapi at least saya berjaya menghasilkan website sendiri sehingga berjaya melepasi SEO dan sebagainya. So kat situ saya nampak memang memberi impact yang sangat besarlah dari segi peningkatan ilmu digital. Dan selain daripada tu, kita boleh katakan actually bagaimana kita perlu fast action. Dalam tempoh begini kita perlu fast action dan kita perlu moving forward. Kita tak boleh menangis, kita tak boleh rasa meratap macam nak apa ni. Meratap tak boleh. Memang kena fast action, perlu fikirkan perkara apa the best thing that we can do. So kita usaha. Macam tadi katakan kita boleh leverage our service kan. Kalau kata mungkin sebelum ni macam si Jannah sendiri, kita tidak fokus kepada kepada tadika sahaja sekarang. Okay, maksudnya sekarang ni kita dah leverage our service, kita pergi pada training untuk guru-guru. So dekat situ nampak demand dia, kita tak adalah orang kata nak buat bisnes sangat kan pada waktu pandemik macam ni kan. Kalau dulu mungkin kita boleh buat training dalam dewan dan sebagainya kan. Macam sekarang ni rata-rata training kita buat secara online, online dan yurannya orang kata tak adalah tinggi sebab kita dah tak ada kos makan, tak ada nak sewa. Cuma kita berkongsi ilmu dan kita mengharapkan yuran komitmen dan kita orang kata ni lah menghargai ilmu tu sebenarnya. Dan kat situ apa yang kita nampak, bukan setakat kita nak leverage our service saja, sebenarnya kita nak leverage kita punya kemahiran team juga. So apa yang si Jana buat adalah kita train pula kita punya team untuk memberi, dan alhamdulillah setakat ni kita nampak hasil yang sangat bagus lah. So daripada orang kata kita kongsi ilmu, dalam masa yang sama kita pun improve kita punya kualiti dan sebagainya. Saya rasa lebih kepada brand visibility. Untuk it's not just about orang kata betul nak make money sangat dari segi program tu lah. Tapi lebih kepada brand visibility. It's good. Yes, betul.
Okay. Apa kalau dibagi dibagi peluang kepada kedua-dua panel lah to do things differently daripada MCO 1, MCO 2, sekarang ni MCO 3 kan. Kalau katakanlah kita boleh patah balik MCO 1 dulu. What are the things that you are going to do differently? Apa 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 benda yang yang mungkin berbezalah kalau pasal dia dah masuk macam saya cakap tadi dah 18 bulan dah. Fikir-fikir balik kalau olah benda ni aku buat daripada awal dulu masa masa MCO 1 dulu apa apa yang akan dibuat? Pointan boleh boleh terus sambunglah. Nanti kita patah balik dekat Jusmi. Okay, tapi kalau dengar soalan tu sebenarnya saya lebih berfikir ke arah saya tak nak melatah sebab saya fikir macam dulu mula-mula kena MCO saya rasa saya agak melatah. Kita dah risau dah masa tu kan dengan orang kata faktor keruntuhan ekonomi dan sebagainya kan. Dan masa tu saya rasa memang agak panas lah dengan isu-isu parents tak nak bayar yuran, pengusaha tadika fight untuk yuran dan sebagainya. So saya rasa saya pun terlibat sama pada waktu permulaan tu goyang lah kata kan. Sebab kita tak pernah tak pernah berdepan. Panik, agak melatah dan meratak. Lepas tu tapi lucky lah because of satu mungkin ni pun satu tips lah. Apa yang saya buat bukan sangat kita community kita perlu berkawan. Kita perlu kalau boleh maksudnya join lah community, join persatuan dan sebagainya supaya kita tak alone. Kita tak alone. Jadi banyak ilmu yang kita dapat kongsi dan dari segi bantuan-bantuan kerajaan bagi dan sebagainya kan. So kita kita cuba, kita cuba, kita jangan putus asa, kita jangan rasa benda tu susah dan sebagainya eh. Jadi relate dengan soalan tadi, saya nampak begitulah maksudnya keadaan yang tidak matang pada waktu tu dan saya rasa macam rugi untuk saya mungkin dalam fasa 2-3 bulan lah masa tu eh. Dan barulah kita boleh fokus balik dan actually pada tahun lepas pun sebenarnya berlaku keruntuhan tim juga dalam Sijana. Keruntuhan tim tapi keruntuhan tim operasi. Lucky because of saya sangat menjaga tim pengurusan. Jadi alhamdulillah walaupun keruntuhan kepada tim operasi kami, tim pengurusan masih struggle dan kami berjaya bangkit kembali. Alhamdulillah. Dan memang pentinglah sebenarnya dari segi strategic planning, keep on meeting, keep on improve kita punya quality, get the assessment, dan jangan putus asa. Jasmine mungkin boleh add on apa kalau kalau boleh patah balik lah MCO 1 ni apa nak buat? Sebelum sebelum Kuih Syasri nak tanya soalan tu ada ada Kuih Syasri ada nak tanya soalan tu sekejap lagi. Tak apa jawab dulu. Mute mute. Saya pun saya apa saya punya mikrofon unmute tu hilang lah tengah sembahyang. Okey. Okey. Okey, kalau boleh patah balik, saya satu benda patut saya kalau bolehlah patah balik ni kalau lah saya akan bersedia nama bukalau untuk nama bukalau. Okey, kita sediakan produk kot. Kita fokus pada produk juga sebenarnya. Produk dan jual e-book ke kan? So bukan setakat servis lah, bukan setakat servis. Bukan setakat servis. Nak bincang tu produk. Okey. Okey, macam itulah kita kalau ada kita boleh create benda tu lebih baik. So jadi kita tak ada kita boleh jadi bila masuk fasa tu kan semua orang lock kat rumah jadi kita dah ada produk mudah kita ada tapak dah asas jadi kita just push produk tu je push produk tu itu antara benda yang yang saya rasa antara kesilapan yang tak buat lah. Okey, satu. Lepas tu lagi satu keutamaan dan mengutamakan program-program yang mana-mana program yang lebih produktif and patutnya itu yang patut buat lah. Ya, tapi lebih awal lah. Lebih awal. Jadi tak adalah masa MCO apa baru kita nak tengok itu ini kan. Dan satu lagi antara benda yang baru je saya sebut dua hari ke tiga hari lepas saya kata I should hire account exec dari awal. Sebab masa MCO tu perlukan semua data.
Semua data. Sebenarnya itu antara benda yang saya rasa usahawan patut tengok. Semua usahawan patut tengok. Bukan saya cakap saya apa nak mengajar tidak, tetapi saya berkongsi. Itu antara benda yang sangat penting. You should, kita patut ada seorang account exec kalau kita dah berniaga 5 tahun ke atas. Kita patut ada seorang apa account exec yang sendiri duduk dalam. Dia tahu buat segala-galanya. Dalaman lah, dalaman. Dalaman, jadi mudah untuk kita refer. Sebab dalam masa MCO tu, kita kena tengok semua benda tu. Kan? Kita semua kena tengok benda tu. Kita kena tengok data kewangan, kita kena tengok apa, kita tengok macam mana, apa, respon parents. Kita kena tengok juga team ni sihat tidak sebab semua duduk rumah. Semua duduk rumah boleh jadi depressed kan. Semua benda kesihatan orang pun kita kena fikir juga. Jadi itulah benda yang patut berlakukan. Tapi antaranya ialah produk, cakap utamakan benda-benda yang produktif dan hire apa exact antaranya yang penting untuk kalau ada mampu untuk hire HR, hire HR awal-awal sebab HR pun juga dalam tempoh pandemik ni perlu. Jadilah menguruskanlah. I think kalau secara ringkasnya apa yang Intan juga Cik Ismi cakap tadi, kalau saya boleh simpulkan adalah basically untuk re-evaluate ataupun reassess the inventories. Kalau secara kasarnya orang kata inventory ni, dua-dua ni adalah servis. Kat mana ya inventory? Mungkin tak banyak sangat produk, tapi inventory yang saya rujuk kat sini adalah satunya adalah daripada dari segi program. Program yang ditawarkan tu mungkin nak kena dibuat continuous evaluation dari segi mungkin yang kalau sebelum ni 3 tahun dah kita dok pakai this program masih version 1. Tapi bila dah kena dengan pandemik, dah kena dengan impact ni, mungkin dah dah 2 3 kali version dah. Selain daripada ada some product kena put on shelf balik, some program kena put on shelf. Nantilah bila dah okey balik baru patah balik. Otherwise yang ada yang nak boleh move forward pun nak perlu di repackage untuk pastikan apa suit to the market. And then kedua adalah inventory, yang kedua saya katakan kat sini adalah employees. Kita punya team. So this is the best time untuk majikan, business owner untuk membuat penilaian semula. Mana team yang benar-benar nak grow bersama dengan nak grow bersama dengan syarikat, ataupun dia mungkin dalam keadaan sekarang, sampai sekarang pun masih tak nampak kat mana dia punya contribution. Dia menjadi apa orang kata passenger je. To certain extent dia dah jadi excess luggage. Tapi kalau tak dijaga dengan betul, that culture ataupun satu resources yang tak produktif akan back you down, akan bawa satu syarikat jatuh. Coach, saya nak buka ruang pada coach, mungkin ada soalan yang nak ni. Sementara kita nak tunggu Cik Yusmi masuk balik tu, sesegah kepada coach lah. Kalau tak bagi pun saya nak tanya je. Okay, Cik Yusmi tak ada, dia drop sekejap. Rata-rata saya tak pernah berjumpa lagi dengan usahawan Taska yang suka bercakap tentang teknologi adaptasi, adaptation of technology. Mungkin dia rasakan macam Taska tadika ni tak perlu because penjagaan baby, macam mana nak pakai teknologi kan, dia mesti pakai tangan dan orang juga. Tapi Taska tadika yang ada pembayaran, bukan penjagaan budak tu, penjagaan kan. Adakah perlu dalam masa terdekat ataupun dalam masa tak dekat pun, tapi benda tu akan datang, okay? Sebelum dia memaksa kita, adakah preparation yang kita buat? Rata-rata kalau kita baca jurnal tulisan daripada negara luar lah, US, UK kan, many parent yang kata next year after COVID ni, okay, dia nak hantar anak ke tadika, okay, maybe 2 hari seminggu je. Hari seminggu. Pasal dia hantar anak because of nak belajar, bukannya nak tinggal anak, saya lagi kerja.
Dekat Malaysia ni banyak kata, ada apa lah nak belajar apa, berjanji aku aku tinggal anak, pergi balik, kan? So not so much about apa belajar tu, lebih ke arah tinggal anak tu. Okay? Selesaikan masalah dia tu. Selesai masalah, because masalah mak bapak sebenarnya is not so much about nak nak tengok anak tu boleh cakap sangat. It's all about I boleh pergi kerja, balik petang tu je kan? Okay? Okay, jadi kalau kita tengok baca-baca kat overseas, akan bertukar dah. Mungkin the fear of nak hantar anak tu for five days a week, takut because of the pandemic ni lah. Tapi belajar tak belajar. So ada yang kata, ada yang katakan hantar dua hari seminggu adalah baik, tapi yang lain semua pembelajaran melalui teknologi. Mana duduk rumah kan, budak-budak tulis kan ni. Ini yang bercerita tentang mak bapak yang tak menghantar anak tu disebabkan apa, jadi tempat daycare tadi, bukan. It's all about belajar, about belajar. And kata-kata teknologi apa kat Malaysia pun bahagian kewangan, financial teknologi pun dah kuat dah sekarang, okay? Even bank pun, syarikat-syarikat macam Equity Finance yang datang kat ABA mengajak collaboration kan, semua bercerita tentang kita tak perlu call orang untuk dapatkan loan semua sekali apa, untuk semua kita masuk dalam portal saja dan kita listkan kita punya benda yang kita jual tu kan. It just like Piranha tengok tak beli macam tu kan. Jadi tak macam dulu, macam dulu kan, masa saya kerja dengan bank dulu pun, masa many years ago, kalau kita nak buat overnight market, katalah weekend, Sabtu Ahad kita ada 4 juta reserve kan. So overnight market kita kena call officer dulu kan. So financial technology ni tak perlu call officer tu, masuk dalam sistem jalan terus. Jadi mana kurang penggunaan orang, benda tu berjalan and for a company they earn while they sleep. Tak? Mana 2 hari tu ada income. Jadi adakah dekat Malaysia ni sebabkan tak ada orang memikir tu because of dia punya kehendak tu tak sangat ke kan, ataupun lambat lagi nak datang ke, sempat lagi lah adjust ke kan, ataupun tak datang kat Malaysia ni kot. Jadi as a business owner, adakah kita patut reserve some amount of kita punya time to think walaupun benda tu tak jadi, think walaupun benda tu nak datang dan sebagainya. Perlu tak business owner dalam parameter your business ni invest some time to think of? Itu yang saya nak tahu. Cik Intan, Puan Intan. Yes, actually ingat memang ke? Ingatkan soalan tu? Ingat. Kalau saya salah jawab nanti betulkan balik. Okay. So actually memang penting apa yang saya dapat rumuskan, maksudnya untuk akan datang industri pendidikan awal kanak-kanak ni memang perlu improve dari segi pendigitalan. So maksudnya kalau mana tadi kan belum ada ED teknologi. Itu kataan dia. So means memang kita perlu, nak tak nak memang kita perlu wujudkan. Kalau yang mana tadi ke belum ada website, wujudkan website. Kalau perlu wujudkan mobile apps, wujudkan mobile apps. Of course lah, dari segi marketing memang kita perlu guna sebaik mungkin kita punya marketing menggunakan online ataupun digital tadi. Mesti kita punya brand mesti ada dalam Google search. Jadi kita tak boleh dah ketinggalan. Maknanya sangat penting. Dan sekarang ni kalau Coach Asri nak tahu, sebenarnya kita memang actually ada beberapa team yang bergiat sekarang ni membina sistem pembelajaran tadika secara online. Maksudnya sekarang ni macam tadilah, kita dah tak payah nak fokus kepada lokal.
Kita bolehlah lepas ni nak marketingkan kita punya tadikan dekat Melaka, dekat Johor dan sebagainya. As long kita ada satu sistem yang sangat bagus lah. Macam, tapi kami di Sejana sendiri, memang kami belum sampai ke tahap membangunkan satu sistem sendiri. Tapi kami telah membeli satu sistem pembelajaran secara online yang diberi nama Kidspeak. Kidspeak. Foundersnya adalah rakan-rakan pengusaha tadika juga. Dan walaupun program tu masih, kata sistem tu masih barulah diwujudkan dan mungkin dalam apa tengah, tapi kita nampak ianya mampu memberi satu tambahan nilai, kiranya value added lah dalam kita punya program sedia ada di tadika. So program sedia ada di tadika pun mestilah kena kreatif dan menarik. Maksudnya bukan setakat kita belajar guna buku, you know. Imagine kan nak belajar guna buku secara online. Sangat memboringkan. Jadi kita perlu ada kreativiti yang sangat luas lah. Bagaimana kita nak menghasilkan pembelajaran secara digital tu menjadi lebih menarik. So macam kami di Sejana, kami wujudkan learning kit kita, learning kit kami sendiri yang mengikut tema dan sebagainya. Dan memang betul dari segi restructuring, dari segi kita punya struktur pembelajaran dan juga yuran-yuran, ada sedikit perubahan ataupun penstrukturan kembalilah sebab kita nak suit dengan keadaan pandemik itu. Which is memang sekarang ni parents masih lagi ada keraguan untuk hantar. Jadi kita perlu suitkan kita punya program, kita punya syllabus, whatever apa yang kita nak tonjolkan kepada kita punya customer supaya mereka yakin bahawa contohlah kalau kata diorang dah invest dekat kita ni kan, dah pilih kita kan, tiba-tiba bulan 2 tahun depan kena lagi pandemik. So dia nak tengok apakah kita punya persediaan. So kami di Sejana, kami telah mengadakan perstrukturan baliklah kita punya program, kita punya fees, kita punya policy, kita punya orang kata major transformation and major restructuring lah kita buat untuk tahun 2022. Dan kami memang telah bersedia dengan satu sistem tu atau orang kata backup lah untuk online learning tadi. Value added. Bukannya keseluruhan kita bergantung pada program tu sahaja. Okay, tapi ianya adalah satu value added. Dan of course lah kita sendiri ni perlu struggle lah. Yeah, sebenarnya macam ni, kita parents ni dia nak tengok kita punya effort. And then of course lah kita perlu create that engagement. Bagi saya satu tadi cerita pasal keyword kan. Macam kami memang kami sangat menekankan ataupun highlight that keyword lah. Create that engagement. Supaya kita dapat mendengar suara parents and then kita dapat memahami situasi parents tu sendiri. Okay, that's all from me. Saya rasa saya nak cari soalan, saya cari jawapan. Apa dia? Saya nak cari jawapan yang apa yang tak jumpa dekat appointment lah. Okay. Saya nak cari jawapan macam ni. Adakah pengusaha terima the culture of, mungkin tak jadi kat Terengganu, mungkin dia jadi kat Kuala Lumpur dulu lah kan, because of demographic dan sebagainya lah. Where I hantar anak 2 hari saja, the rest okay. Because I'm not in the position of nak pergi kerja kan, okay. My husband rich, my husband kaya, tak kisah, okay. Jadi so nak belajar aja. So bila dah ramai-ramai hantar 2 hari je seminggu, of course the fees is lower. Kan? The fees lower dan kurang pakai tenaga sebagainya tak? So adakah masa tu pengusaha-pengusaha masih lagi mengusahakan, which is dia punya revenue dah turun because kita tak boleh nak charge harga yang sama, because kita nak explain tak boleh dekat orang katakan harga mahal juga walaupun teknologi tak. Kan? So macam mana? Jadi okay, benda ni mungkin tak berlaku, mungkin tak berlaku atau mungkin berlaku, but secara general tersedia pengusaha lah untuk menerima situasi tersebut. Boleh terima tak apa budaya yang ni lah, contoh macam kalau kat Malaysia bawa kereta sendiri, kalau pergi kat Petronas dia macam bos, ada orang tolong buat minyak, okay. Saya rasa kalau kat US or Australia, kita buat minyak sendiri because we are forced untuk buat sendiri, betul tak? Kalau kat sini kita buat.
it could be one day that it could be one day that apa ni Kementerian Hal Ehwal Pengguna ke apa dah, okay, abolishkan sistem ni. Sekarang ni lebih ke arah customer service lah kan. Sebenarnya bagi saya, kalau saya menteri pun saya kata tak perlu ada ramai because it's very costly for the operator, betul tak? Operator Petronas duduk senyum macam tu saja kan, tanya apa khabar, walaupun saya tak perlu because everyone boleh isi minyak lah. So katalah budaya ni bertukar, okay, adakah tuan punya perniagaan owner ni masih nak meniaga ataupun tadika taska ni, adakah adakah akan jadi the choice, business of choice esok kan, pasal fee dah kurang, fee dah kurang kan. Sekarang kita tengok bank, kalau tak silap saya dah baca somewhere, lepas pandemik ni they going to cut 30% of the total population local bank pasal teknologi take over, teknologi take over the job kan, tak boleh pakai orang ni banyak emosi. Semalam betul. semalam bola kalah hari ni tak nak tutup, susah kan. Lelaki apa bertengkar dengan husband semalam pun hari ni pun buat kerja tak betul, so problem bagi bank dah tu, loan kita yang tak lulus. So nak pakai loan pun semua, pakai loan pun semua isi on ini sistem yang pakai AI tu lah, artificial tu AI tu akan membuat assessment on kita punya loan tu. Jadi maksud saya ni adalah sistem pembayaran tazika tu ada AI, dah artificial intelligence tu yang banyak take over, mungkin tak keseluruhan. We need a human touch dalam sebuah perniagaan, betul tak? Pasal sistem tu tak nak senyum. Manusia boleh senyum, hello good morning kan. Kalau tak robot, kat senyum kita lagi pun takut kat robot tu. So pengusaha masih tetap akan memilih business ini as a business of choice ada. Okay, baik, jelas. Okay, jelas, so kalau nak menjawab, mewakili kesemua pengusaha memang tak ada lah. Sebab of course lah, masing-masing ada pendapat, masing-masing ada pendirian masing-masing eh. Tapi untuk Sejana sendiri, jika kami yang perlu menghadapi situasi tersebut, kami akan terima that challenge. Even sekarang ni pun memang sebenarnya kita dah ada demand begitu. Kita memang dah ada. Yang nak hantar 2 hari. Tapi pentingnya kita ada backup plan. Barulah dia tak jadi revenue tu jatuh merudung. Maksudnya kita memang kena ready. Ready dari segala aspek sekarang. Bukan setakat kita menyediakan fasa-fasa digital tadi, tapi untuk situasi macam ni lah. Mungkin nak kurang, mungkin ada pelbagai demand sebenarnya. Dan sekarang ni pun dah ada yang tanya boleh tak nak digital je 6 bulan, lepas tu nak hantar offline 6 bulan, macam-macam sebenarnya. Get ready. Sebab tu kata tadi, dari segi kita punya strategic planning, memang kita perlu buat major restructuring. Kita dah tak boleh rasa selesa dengan apa yang kita ada sekarang, dan kita keep maintain kita punya traditional way bagaimana kita melaksanakan sebelum ni. So memang nak tak nak, kita perlu ready. Dan memang of course lah, that's why lah kita sebagai pengusaha sendiri, memang kita dulu yang perlu improve kita punya skill dan sebagainya. Okay, so that's why macam saya cakap tadi, tidak adil jika saya kata mungkin kita akan menerima sepenuhnya. Sebab bagi saya mungkin ada juga tadika yang mungkin belum ready. Tak mustahil tu, memang akan ada. Yes, memang akan ada. Mungkin bergantung kepada lokasi ataupun faktor apa tu? Keadaan jawapannya adalah samanya jawapan yang menjurus ke arah will tadika ni akan jadi sebuah perniagaan of choice or not, tu je. Kan, adakah perniagaan taska ni besok-besok bila ada teknologi ni akan menjadi sebuah perniagaan pilihan ke tak? Itu je soalan. So bagi jawab, rasa nak kan? You rasa suka. Yes. So mana that's a choice. Orang lain tak tahu macam mana lah. Betul. Right? Okay, Cik Joseph macam mana? On the special needs? I think special needs pun memerlukan manusia juga pasal kan. Tapi kalau dah dipaksa kurang ke orang kan, ada teknologi macam tu yang boleh menggantikan AI, artificial intelligence yang boleh menggantikan kan. We have no choice, sebab tu OL kata
kenapa nak ajar dengan orang ni lagi? Kan? Anak boleh belajar dengan sister lagi bagus dah. Alright, what do you think? Okay, okay, alright. Sebenarnya, okay, semalam ke kemarin saya tengok TV3 lah, ada satu pusat tuition lah, pusat tuition dia dah buat mass orang kata, pengiklanan mass lah di TV3, Alan, apa, di TV3 punya bulletin utama maksudnya, dia buat bahagian review, saya tahu itu bahagian review berbayar, maksudnya dia dah pergi tuition dia dah mass kan satu Malaysia boleh sebab melalui online apa semualah dia dah mula invest kat situ. Tinggal dia menjadi satu benchmark atau tidak je. Benda tu. Kalau dia macam dia jadi satu benchmark, dia akan jadi bila dia satu-satu benchmark yang apa ni? Masa tu yang lain kena follow. Jadi maksud tu, kalau misalnya kata itu berjaya, yang lain akan follow. Biasanya lah, dia akan macam itu. Okay? Jadi kalau tanya satu pilihan, ya, dia kena jadi satu pilihan. Kalau untuk tadika lah, untuk tadika untuk anak yang tipikal. Cuma kalau mungkinlah satu pilihan. Tapi macam tadilah cakap, saya tak ada jawab untuk semua pihak. Tetapi ada benda yang kita kena tengok jugalah. Kalau saya secara peribadi, sebab apa saya cakap boleh jadi satu pilihan juga ialah anak saya yang belajar online dah berapa 18 bulan eh 18 bulan kan 18 bulan ya. Dia umur 4 tahun hari tu masuk, lepas tu baru masuk 3 bulan belajar ke 2 bulan belajar tiba-tiba PKP kan, sampai sekarang dia tak pernah dapat macam straight 3 bulan tak pernah dapat macam tu lah, baru 2 bulan masuk dah macam tu. Dengan online ni pun nampaklah progres boleh mula membaca dan sebagainya, tapi kita bayar kita kena extra lah sikit hantar tuition pun online juga dan sebagainya, nampak. Jadi maksudnya benda tu boleh dilakukan. Jadi mungkin ada pihak lagi mungkin kena fikirkan sebagai satu pilihan lah juga untuk hantar 2 hari dan lain-lain option apa ni, tapi kita kena pilih added value yang lain untuk remain the revenue stream. Kalau untuk dalam side orang kata dalam side apa business lah, untuk tambah revenue stream yang lain kita kena fikir added value yang lain. Tapi secara satu sudut lain yang mungkin saya boleh sebab anak ni precious time dia waktu tu. Umur dia adalah sayang juga kalau semua kita tumpukan secara online kan, lebih banyak online sebab kita perlukan macam tadi Coach Yassir cakap human touch, kita perlukan human touch, kita perlukan juga sitting skill kan, anak waiting skill, social skill, yang mana cognitive skill itu semua tak dapat dalam online. Kalau kita buatkan semua online, ini precious time dia. Sayang, itu benda yang sayang, tak ada. Nanti dia orang tak ada waiting skill, tak ada apa, itu yang kita risaukan. Nanti akan datang orang yang pandai bercakap ni, orang yang pandai berkomunikasi dengan orang, negotiation dengan orang ni sangat rare akan datang. Social lah, dia punya social skill. Social skill dah tak ada. Boleh kan? Dia tahu aku nak aku dapat, dengan one click aku boleh dapat. So how, macam mana kita nak develop orang sangat rare, mungkin masa tu salesman, orang yang ada negotiation skill yang tinggi ni akan dibayar dengan baik masa tu, akan dibayar dengan mahal sebab skill tu dah tak ada, sangat rare. Itu yang kita tak nak human tu hilang, human touch tu. Cuba kita sembangkan, kita boleh nampak pun sekarang ni, kita boleh nampak pun. Dengan game kan, edited to game, kita boleh nampak dah kan. Apatah lagi game kalau daripada kecil kita. Saya apa based on apa pemerhatian tu, it's not just about game but kita kata millennial lah. Even ni cakap apa sebagai ayah kepada anak-anak yang bawah 20 kan. So kita boleh nampak that they are very, kalau dia nak communicate dekat social media, dekat apa, dekat IG dia ke, they are very confident, dia tulis. But for them to communicate face to face, so dia jadi ada a bit awkward, ada pelik sikit, ada macam ada risau sikit, kurang confident. Tapi kalau kita suruh dia menulis kat ni ke, dia boleh buat review pun. So
So dia lebih mesra, kalau kalau saya cakap ni, dia lebih mesra dengan skrin komputer lah berbanding ataupun skrin telefon berbanding mesra dengan people tu. Sangat setuju. Saya nak yang kita, saya risaukan cognitive skill, writing skill itu je, cognitive skill itu je yang yang saya perlu difikirkan lah, renungkan. Apatah lagi budak anak-anak yang special needs. Diorang perlukan benda tu because diorang datang center kita because dia nak benda tu, tapi kita providekan apa ni, tapi mungkin boleh dikonsiderkan as a pilihan sebenarnya. Ada okay, hari saya, yang kita saya nak online kosak. Okay, teruskan. Okay. Baik, baik. Tak apa. Cik Ismi habiskan dulu. Ada hari mungkin kita boleh considerkan consult dengan parent sahaja, apa benda yang patut task dia buat di rumah. So kita buat online lah kan. Dan ada hari yang dia kena datang. Tak, tak mustahil benda tu akan berlaku. Okay, saya nak apa nak respond to certain comment dan juga apa soalan ada kat sini ya. So of course kita dah dah sejam setengah, tapi quick one. Ini daripada Puan Ibu Zara, kita perlu ada tiga plan dalam keadaan ni. Okey, yang ni saya nak respon. Tadi apa Puan Tan dan juga Cik Ismi ada maklumkan. Sebenarnya it's not apa plan tiga step ahead. Tapi apa kita kata tiga situational analysis. Apa ataupun tiga situational plan. Satu dalam keadaan what will be the best. What will be the best situation. Kalau seperti yang dirancang ni semua jadi. Kedua adalah dalam keadaan biasa. So standard. Yang ketiga adalah worst case scenario. So based on our experience working closely with a business owner, kadang-kadang dia buat perancangan tu dalam keadaan sama ada dia buat satu saja, which is apa yang dia mungkin kalau masa tu dia rasa very much negative, dia akan buat plan yang worst case scenario. To certain extent kita tengok business plan tu pun kita pula jadi risau. Ya betul kan business plan ni? Kita sebagai third party kita pula risau. Kata are you serious? Dengan dalam keadaan masa tu dah orang kita dah nampak lah cahaya pemulihan tu dah boleh nampak. So it's best to do three type of analysis tadi. Of course planning yang kalau nak dibuat pada saya perlu dibuat analisa dulu. Then barulah you respond with the plan yang jelas. Otherwise kalau you masih menjalankan plan macam biasa, result you dah tahu dah. Ada kemungkinan to certain extent you will be frustrated dengan plan yang dibuat pasal tak menjadi. Pasal kita tak buat assessment lah. Saya tadi kalau tengok balik kepada social media tadi, saya tempat terbaca dekat Facebook Tan Sri Anwar Musa. Dia kan baru dilantik Menteri Komunikasi. Komunikasi kan, Menteri Komunikasi. So apa dia kata dalam seminggu dua ni adalah dia nak dapatkan feedback daripada all the agency dan juga all the stakeholders untuk kementerian dia sebelum nak lancarkan plan apa semua, which is pada saya is good. Rather than dia masuk terus datang dengan polisi dia yang dia sendiri pun tak tahu hujung pangkal macam mana, terus jalankan. So that would be satu, maybe costly mistake lah kalau diteruskan. So itu saya punya pendapat. Okay, komen yang kedua adalah daripada Cik Izhar. Cik Izhar MN. Ni daripada Arif Minda ni. We definitely. In fact dia jadi panel kita yang awal pun. Sama kot. Sama tapi dah. Okay, we definitely need to change the business model to meet customer demand in term of flexibility of time. As mentioned by Coach Shasri, there is already demand for this. Hanya problem is to look into ialah financially stable income on this. May ABA Coach give an opinion on how to plan financially on this. Tadika, Taska should prepare on this seriously. Ni pasal dah petik nama Coach, saya nak minta Coach respond lah. Saya rasa benda ni pun tak boleh nak cakap secara general. Okay, because dia apa nama saja satu apa nama saja satu perniagaan yang sama, tapi isi lain dalam macam gross profit, net profit semua tu. So kita tak boleh nak buat undang-undang one size fits all, tak boleh. Kalau beli kasut pointer nak pakai longgar boboh seagak lama kat belakang, bagi kat Yusni tak ada ini, dia tebuk lubang kaki kiri, tak boleh macam tu. Tapi walaupun bisnes yang sama,
apa lagi bisnes yang tak sama? Bisnes sama pun dia ada variation dekat situ. So apa itu nak kena buat understudy benda yang nak ditambah, tokoh tambah kuat sebagainya lah kan. Okay. I suka recommend Cik Izzah ni which is very powerful comment. I think this is sesuatu yang patut ditengok oleh we call it pengusaha-pengusaha, okay. Mungkin ada yang lepas pandang juga kan. Mungkin kita boleh buat projek yang banyak tapi ada projek tu menghasilkan duit apa apa menghasilkan profit dan sebagainya lah. So saya rasa business assessment is the best method or best apa ni best situation untuk mengenal pasti apa-apa yang ni. Macam saya katalah, dia tak sama. Nama saja rumah bentuk macam tu lah. Rumah ni bersih, rumah ni tak bersih macam tu je lah lebih kurang kan. It could be neighbor atau neighbor pun tak sepertinya rumah bersih-bersih. Ha, kat luar cantik semua kan. Itu saya jawab lah. And then hal-hal kewangan ni which is not bukan main petik jari ya. Which is kena dibuat analisa dengan jelas. Analisa, dia ada formula dia, dia ada argument dia, dia ada satu rasional dia kan. Bukan-bukan hari Isnin macam ni jawapan dia Cik Yusmin dah. I rasa macam ni jawapan dia tak boleh macam tu kan. Nanti jumpa tengah jalan kena bom. Cuba undi. Tak boleh. Ya. Financial yang main-main kan. Dia boleh collapse any organization. Okay. Okay. Alright. So yang seterusnya ini daripada Cik Muhammad Fairuz. Kedua-dua panel kita punya panel dua-dua bertanya. Cik Fairuz. So maybe satu hybrid school, tiga ataupun dua hari sekolah, dua tiga hari online. Ni bayar penuh. Dua tambah profit pool bukan saja dengan yuran tadi ka. Ni point Tan dah buat study kit yang sangat menarik dan jual. Ni naik. Saya rasa lebih kepada revenue stream ni. Revenue stream untuk apa provide apa revenue pool lah. So apa nak jawab ni? Tadi pun sebenarnya kita dah sentuh perkara ni yang mana bos Cik Yusmi dengan Pointan pun dah respon earlier bercakap dari segi kalau Pointan memang saya boleh nampak dekat dia punya Facebook tu selalu buat apa awal-awal dulu saya perhati dia buat kit tu dia buat kit and then dia jualkan untuk parent and then lepas tu ada nampak online punya kelas. Mungkin quick one, point time boleh respond to this quick one. Kita dah 1 jam 41 minit. Baik. Okay, tentang penghasilan learning kit. Actually memang kita start since 2020, last year. Kita produce learning kit dan kita kongsi dengan rakan-rakan yang masa tu mungkin belum ada idea yang boleh orang kata nak bagi menarik lah. Kita punya kelas online dan sebagainya, okay. Jadi memang kita ada provide, kita ada jual kepada tadika-tadika boleh dikatakan di seluruh Malaysia jugalah, bukan di pasaran negeri Terengganu sahaja. Yes, baik. Alhamdulillah. Tapi actually memang kita ada beberapa kekangan lah pada waktu tu sebab kita memang menghasilkan from scratch, you know. Kita nak dapatkan bahan waktu MCO dan sebagainya, so memang ada pelbagai fasa yang kita perlu tempuh dan cabaran lah. Dan Alhamdulillah untuk tahun ini orang kata dari segi supply, bahan, pembukusan, pelabelan dan sebagainya lebih mudah. Kita punya team pun dah semakin pro, Alhamdulillah. Untuk this year, si Jana memang fokus kepada internal sahaja buat masa ni. Kita fokus kepada internal which is memang kita provide every month. Kita ada two learning boxes yang bertema lah maksudnya. Dan di dalam boxes tu memang kita dah ada beberapa learning kit yang mengikut subjek. Okay. Dan kita tak ada lagi buka kepada, actually ada. Kita tak menjual secara menyeluruh. Yes. Tapi apa yang kita buat tahun ni, kita kongsi pula ilmu macam mana nak hasilkan learning kit kepada tadika-tadika lain. Kita adakan banking. Yes. Alhamdulillah kita reveal everything. Maksudnya nak dapat bahan daripada mana, pembukusan bagaimana, from A to Z lah. Bukan setakat orang kata bahan, tema,
idea nak dapatkan, proses itu sendiri, proses team, SOP dan sebagainya, semua kita bongkarkan. Alhamdulillah. Dan memang kita keep monitor lah kita punya rakan-rakan pengusaha mana-mana yang mungkin rapat yang share the hasil eh. Alhamdulillah. Sangat memberangsangkan lah, sebab kalau nak beli dari kita, of course lah ada kos yang lebih tinggi sebenarnya untuk tadika. Jadi kita pun tak nak sebenarnya tadika-tadika menanggung lebih kos tersebut. Dan learning kit ni pun sebenarnya dia ada banyak jenis. Mungkin kita boleh guna kos yang rendah, dan mungkin kita nak hasilkan yang advance sikit, mungkin kos lebih tinggi dan sebagainya. Dan suka untuk saya kongsi sedikit, memang kami ada buat market research. Kami cuba untuk end user, which is market terus kepada parents actually. Tapi apa yang kami nampak, memang kami dah produce, apa yang kami nampak sebenarnya parents dah kurang minat, kurang sedikit minat untuk invest. Sebab learning kit ni takkan kita nak jual satu je kan, mestilah kita nak hasilkan siri dan sebagainya. So untuk kita dapatkan engagement berterusan tu mungkin dia agak low sedikit. Itu based on kita punya market study lah. Jadi apa yang kita buat, kita lebih kepada perkongsian, dan kita improve kita punya internal learning kits. Dan dekat situ maksudnya kita lebih menjaga kita punya existing customer lah. Dan tak usah lah sebenarnya, insyaAllah mungkin kita boleh hasilkan lebih teliti dan mungkin boleh dipasarkan dengan lebih baik sebenarnya, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak. So kita dah sampai ke penghujung. In fact, saya boleh kata kita antara sesi malam ni lah sesi antara sesi yang terpanjang lah. Mungkin dengan ini mungkin dah pecah rekod ni untuk kita punya ni. Right, terima kasih banyak bagi pihak ABA Malaysia. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua panel dan juga of course panel tetap Kuala Sastri, dan juga all the audience dan especially yang memberikan komen dan pendapat kat sini dan bertanya soalan. Terima kasih banyak. Continue to follow ABA Malaysia. Sembah Niaga kita akan teruskan lagi ke depan. InsyaAllah dalam minggu seterusnya Kuala Sastri terkeluar. Dalam minggu kita kata minggu ketiga, insyaAllah kita akan tampilkan usahawan yang dari sektor berbeza. Dan malam ni kalau boleh saya recap banyak yang kita cakap good idea dan juga certain point yang dah di-highlightkan sekali lagi. Some of the point dah di-highlightkan dalam usahawan-usahawan lain, tapi hari ni kita dekat dengar sekali lagi dari segi timnya, dari segi leadership, dari segi financial literacy. Ini memang tak dapat nak avoid, kita kata eh. Right, untuk tuan-tuan dan puan yang mengikuti kita punya siaran, saya suka juga nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan, ABA Malaysia sekarang kita menjalankan inisiatif yang kita panggil inisiatif kita panggil inisiatif 2021, dan one of the latest project yang kita launch adalah ABA 1990. Satu program yang kita laksanakan which is a free review on your action plan. So this is program memang sebagai satu support tambahan kepada usahawan-usahawan yang mungkin nak berbincang secara personal perancangan apa action plan yang nak dibuat ke depan. So sekiranya tuan-tuan berminat dan merasa perlu mendapatkan third party point of view, just enroll dalam kita punya link yang diletakkan tu bit.ly/ABA1990, dan of course term and condition kat situ ada. Just isikan dulu and then our team will communicate with you whether you qualified for the free session or not. So with that, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua, dan kita sudahi malam ni dengan ucapan terima kasih, dan sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih coach. Terima kasih. Terima kasih.